So, hello guys. Selamat datang ke mode dengan untuk kita buat beta flight. So, first thing first, semasa kita masuk, kita nak pastikan kita punya drone yang ni, kita condong dekat tempat yang betul. So, as you can see, dekat set out masa kita dah kena dekat beta flight, dia condong ke sini, tapi dia pergi sebelah kanan. Lepas tu kita yaw betul, tapi hanya masa kita pitching, kita salah. So, apa yang kita nak buat, kita pergi configuration sini. Lepas tu, kita pergi yaw degree. Okay, pergi yaw degree, kita tukar pergi 90. Di sini, 90. So, kita tekan save and reboot. Okay. Alright, so sekarang kita tengok balik. Kita ni, tadi dah contoh betul kan? So, pergi depan, pergi kiri, pergi kanan, pergi belakang. So, dia pitching dah betul. Kadang-kadang, dia punya drone, dia terbalik. Kadang-kadang. Tapi, dia dekat Betaflight, dia terbalik. Tapi, kamu punya drone adalah facing upward. Macam ni. Tapi, kita anggap dia adalah pergi bawah. So, kita masih pergi configuration. Kita pergi raw. Raw degree. Kadang-kadang, raw degree ni, kita nak ikut yang sini. 0090. So, ini yang configurate yang kita pakai. Kat sini. Nanti, saya akan screenshot bagi korang. Okay, ini untuk part yang setup untuk yang ni. So, selepas kamu korang dah buat untuk degree, kita ada masih nampak, kalau nampak sengit, kita boleh tekan dekat sini. Calibrate accelerometer dekat sini. Jika kita ada yang macam sengit sikit, kita dah lepas, kita dah buat configuration dekat sensor alignment, kita buat dekat setup. So, setup kita calibrate accelerometer. Dia akan bagi dia stable. So, kita dah habis tekan set up. So, kita teruskan pergi modes. So, sebelum kita nak pergi modes, kita nak binding dengan controller kita. Mari kita main controller. So, controller kita. Kita nak binding dekat sini. Kita nak dah binding. Okay, dia, kita dah bind. Kita dah bind, kita baru boleh buat. So, kita pergi dekat receiver. Receiver dekat sini. Kita mainkan throttle dia. Tengok betul ke tak. As you can see dekat sini. Masa saya main pitch forward, dia pergi forward. Pergi kiri, pergi kanan. Lepas tu pergi belakang. Kita betul. Lepas tu kita kembali pergi sini. Pergi forward, throttle. Throttle ada. Yaw, kiri, yaw, kanan. So throttle up, throttle down. Lepas tu kita tekan kita punya switch. Aux 1, aux 2 ada. Lepas tu aux 3, aux 4 dan aux 3. Boleh nampak. Kita ada. So, setelah kita dah buy kat sini iBus, kita guna receiver iBus. So, kita pergi modes. Dekat modes ni, kita ada banyak dia punya modes. So, contoh, kita dah tak adakan semua. Contoh, kita tak adakan semua modes. So, macam mana kita tak set up? So, contoh, kita nak tekan dekat sini. Arm adalah bagi kita punya flight. So, kita tekan add range. Lepas tu, sini akan keluar satu auto. Baru kita pergi togglekan switch yang kamu nak armkan dia. So, dah jadi auto, kita baru aux 1. So, as you can see, setelah saya togglekan switch yang dekat sini, dia akan jadi aux 1 dekat sini, dekat beta flight. So, maksudnya, yang dekat sini kita mainkan. Ini ke bawah, dia akan pergi ke 2000. Kalau kita offkan dia, dia akan pergi 1000. So, kita untuk armingkan dia, ni arming. So, kita punya bar ini nak pergi ke sini. So, boleh nampak, ni on. Ini off, ini on. Okay. So, bagi angle, sama juga. Kita tekan add range. Kita nak jadikan switch ni adalah untuk angle mode. So, kita main untuk level. So, kita togglekan sini. So, dia akan jadi aux 2. Tapi untuk esok, kita baik untuk bukakan semua. Sebab in case budak-budak dia ter-toggle. So, dah habis kat sini. So, kita pergi kat sini lah. Yang mode-mode yang kita akan berbagi mereka. Okay. So, dekat sini. Lepas kamu dah done, kita save. Okay. Setelah save, kita dah habis dengan modes. Pergi ke motor. Okay. Sekiranya motor korang, kita boleh nampak dekat sini. 1, 2, 3, 4.
So, 1, 2, 3, 4. Dekat sini. So, 1, 2, 3, 4. So, sebelum kita mulakan untuk motor test, kita nak tengok motor dia punya direction betul ke tak. Ini, kita nak clockwise. So, sebelum baik kita cabutkan propeller. So, ini demo saya tanpa cabut lah. Tapi masa budak kemudian cabutkan. So, kita tekan dekat sini. Lepas tu, kita tengok kita motor rotation. Kamu tekan sekali sini. Guna, kita upkan sikit. Oh, ya. Yeah. Yang untuk motor, kita nak pasang bateri. Baru kita boleh offkan, onkan dia. So, kita pasangkan bateri. Okay. Setelah kamu buat, dah on. So, kamu testkan motor. Pergi, naik. So, tengok dia main direction betul ke tak. Clockwise. So, motor pertama betul. So, motor kedua. Andy clockwise. Okay, betul. Ketiga. Pergi. Andy clockwise. Betul. Keempat. Clockwise. Okay. So, ini motor yang betul. Tapi sekiranya, jika berlaku yang tak betul, kita nak motor dia bukan 1, 2, 3 macam picture yang kita macam tu. So, kita nak tekan pergi reorder motor. So, kita akan reorder. So, tekan. Kita understand ni race. Lepas tu tekan start. So, mana yang motor yang bergerak, kamu tekan. Lepas tu, mana motor yang bergerak, kamu tekan. Ini pun sama. Ini pun sama. So, dia akan reorderkan semua. So, selepas kamu dah betul, kamu tekan save. Tapi sekarang saya boleh betul lah. Okay, so, dah siap dengan order yang motor. Yang dia akan 1, 2, 3, 4. So, sekarang kita pergi motor direction. Sekiranya motor direction kita, contoh, ini nak clockwise. Tapi dia pusing anti-clockwise macam mana? So, kita tekan yang ni. Pergi individual. Pergi motor 1. So, motor 1 dia masuk pusing. Tengok dia betul ke tak. Dia masuk pusing. Tengok dia betul ke tak. Kalau dia clockwise, sepatutnya nak clockwise, dia pergi anti-clockwise. Lepas tu kamu tekankan reverse. Macam tu. Tapi yang ni clockwise betul, normal. So, betul lah semua. So, 1, 2, 3, 4 pun guna cara macam ni. Okay, apa-apa nanti kita boleh bagi tahu saya. Saya akan personally message bagi korang. Okay, that's all for today. Thank you.